Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan. Di sore kali ini saya akan bahas satu vlog yang sangat unik dan menarik sekali, terutama buat pecinta koi lover jenis kohaku. Kabar baiknya kita ada masuk 3 ekor fresh Jepang yang sangat top sekali. Nah, mungkin di video sebelumnya kan saya sudah jelaskan ya apa sih itu fresh Jepang, apa itu asukari. Nah, kebetulan memang ikan-ikan ini kita tidak asukari, tapi saya minta untuk dikirim ke Indonesia. Nah, tadi ada yang sempat nanya, Pak, teknis pengirimannya seperti apa? Jujur terus terang teman-teman, kalau saya pribadi sudah pasrah 100% ke importernya langsung. Okay. Atau ke agennya langsung. Nah, kenapa? Saya pun berhubungan ini sudah lama, hampir 10 tahun. Makanya kalau saya ikan-ikan fresh Jepang itu juga nggak berani ambil sembarangan, tapi dengan dealer-dealer importer yang memang saya sudah tahu secara penanganan, fasilitasnya, treatment karantinanya, sampai packingnya kirimnya ke Indonesia. Oh, yang terpenting juga kok. Iya dong. Kalau sampai ada apa-apa, ikannya mahal-mahal ya, satu itu. Yang kedua, dealer-dealer yang sudah saya hubungan lama ini, mereka berani garanti. Dalam arti ikan digaranti aman sampai saya terima di Semarang. Okay. Otomatis saya juga berani garanti ke customer, nanti dari Semarang jika ada yang cocok, kita kirim sampai ke tempatnya customer di kota manapun dalam kondisi aman, sehat, dan seperti ibaratnya sesuai dengan spesifikasi yang awal kita kasih. Nah, yang menarik adalah kali ini saya akan bahas ada 3 ikan fresh Jepang, jenisnya adalah Ginrin Kohaku. Nah, Ginrin Kohaku ini adalah ikan jenis kohaku yang dinominasi oleh warna merah putih, dan ini ada bling-blingnya. Nah, ini ada 3 nih, ya Norma. Yang pertama, ya yang kode nomor 1, foto dan videonya tampilin yang jelas yang agak lama, Norma, saya nggak usah di-shoot ikannya aja. Gila, ini mantep-mantep. Bodinya edan. Oke, kita bahas mulai dari yang nomor 1 ya Norma. Nomor 1 ini gila the best-nya. Yang pertama, dia punya kelebihan polanya itu ada maruten atau ada bulat di kepala. Oke. Ya, nah ini memang the best-nya yang nomor 1. Kemudian secara pattern dari mulai tengah, belakang sampai pangkal ekor ini komposisinya tuh enak banget. Wah, cakep banget. Ya, dan bodinya ini ikan mil semua teman-teman, tapi bodinya teman-teman lihat, ini kondisi sudah puasa karantina dan siap shipment ke Indonesia. Ini masuk Indonesia udahan. Minggu ini ya. Yes, jadi teman-teman yang berminat jangan khawatir. Kita akan segera hadirkan nanti di Bless Koi. Dan buat para pecinta kohaku, Ginrin Kohaku lovers, ini 3 ini sangat rekomen sekali. Yang nomor 1, kalau suka sio, 1 kita bahas patternnya ini sangat yang paling bagus, ini nomor 1. Kemudian warna merahnya super red. Merahnya merah darah, ya. Ginrinnya juga strong. Kemudian warna sirojinya, rata-rata ikan mil itu biasanya kuning, Norma. Nah. Ya, mangka. Tapi ini kalau teman-teman lihat, stres atau gimana ya? Ya, memang ikan mil kebanyakan seperti itu. Makanya begitu ikan mil yang skinnya putih, bersih, bagus, shining, harganya juga beda. Nah, yang nomor 1 ini, putih siroji ginrinya ini juga bersih. Dan anatominya ketiga-tiganya ini mil, tapi teman-teman lihat dengan ikan female ini nggak kalah. Dan ini ukuran 55 BU saat ini, Nisai, dari Farm Maruyama, Ginrin Kohaku, ukuran rata-rata 55 BU. Ya, nah, sekarang kita bahas yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini buat teman-teman yang penggemar body. Ini body shape-nya ini nomor 2 ini paling edan ini. Dalam artian paling edan ini dia secara ketebalan kepala, bentuk mukanya baby face, kemudian merahnya juga super red, kemudian ginrinya juga strong. Tapi memang saya ngomong apa adanya, dibandingin nomor 1, lebih bagus yang nomor 1. Polanya lebih simpel. Polanya juga lebih simpel, lebih enak dilihat. Tapi memang sebetulnya ini sekualitas, tapi memang yang nomor 1 itu yang terbaik. Makanya yang nomor 1 harganya sedikit lebih beda. Tapi selisihnya juga nggak terlalu banyak sih. Nah, yang nomor 2 ini kalau teman-teman yang suka Ginrin Kohaku bisa tembus 70 up, ini saya rekomen sekali. Ini bodinya sadis banget ini. Ya, nah yang kedua, dia punya letak merah ini sebetulnya cuma agak kosong di bagian depan. Tapi yang tengah sampai pangkal ekor belakang, dia komposisinya juga enak. Dan ini mukanya baby face banget. Biasanya karakter-karakter ikan begini ini Norma, biasanya jinak banget nih. Nah, feedingnya pasti bagus juga. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Ginrin Kohaku juga dari Farm Maruyama. Ini dia punya kelebihan punuk hamnya ini, dia yang paling tebel, jitai punuknya. Dari yang antara nomor 1, nomor 2, nomor 3, yang suka ikan-ikan jenong, berpunuk, bulky, baby face, yang nomor 3. Ya, secara merah sama, secara ginrin kualitas sama, secara anatomi juga sama. Dan ketiganya ini mil. Nah, ini tadi teman-teman, ketiga ekor itu, nah kita sedikit dengarkan review dari Maruyama-sannya atau yang breedernya di Jepang langsung seperti ini video review. Hi.
Thank you for Mr. Ade, Place Koi Farm. Very good Ginling Co-op, 2 years. Very good fish. Thank you very much. Good luck. Nah, oke, itu tadi teman-teman. 3 ekor Ginrin Kohaku, fresh Jepang semuanya. Minggu ini jadwalnya udah masuk ke Indonesia dan nyampe di Semarang. Buat teman-teman yang berminat, nanti jangan lupa langsung kontak link di bawah ini. Dan sekali lagi teman-teman yang masih asing dengan istilah-istilah fresh Jepang, asukari, dan lain-lain, semoga tadi keterangan dari saya juga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami. Like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.